Oke, sekarang akan kita ganti headernya ya. Headernya kita lepas dulu ya. Pakai kayak gini. Ubengnya kita congkel. Nah ya, ini yang menyebabkan error E000, E002, dan E003. Ini kita ganti dengan yang baru ya. Tengah sini aja. Kita ganti dengan yang baru ya. Saya sudah siapkan yang baru ya. Nah ini yang baru headernya. Pasangnya jangan salah yang di sini. Ada plat ini di sini ya. Nah, yang ada platnya di sini ya. Oke. Nah, seperti ini nanti ya. Nah, kemudian sebelum kita pasang ya. Sebelum kita pasang tentunya kita siapkan dulu lemnya. Nah, jadi lem yang kita gunakan adalah lem yang hitam putih kayak gini ya. Lem hardener. Epoxy steel hardener. Ini banyak di toko-toko bangunan ya. Yang hitam putih kayak gini. Kita campur aja perbandingannya 1 banding 1 ya. Ini kenapa lem ini, karena dia tahan panas lem ini ya. Kita aduk aja yang hitam dan putih ya. Kita aduk dulu ya. Kita aduk merata. Kita aduk dulu ya. Oke, ininya kita bersihkan ya, jangan lupa tempat yang tadi kalau ada kerak-keraknya dibersihkan ya teman-teman ya. Oke. Kalau dirasa sudah bersih, baru kita masukkan lemnya ya. Lemnya kita tempelkan di sini. Kita aplikasikan secara merata ya lemnya, biar keramiknya nanti nggak pecah karena dia punya tahanan yang sama, jadi menahannya secara bersamaan. Kalau kita kasihnya hanya di satu tempat aja, takutnya nanti dia malah pecah keramiknya.
keramik haternya ya. Jadi kalau sudah diaplikasikan secara merata, kita tempelkan keramiknya. Bismillahirrahmanirrahim.